kesempatan disebut menghadap kepada kuasa atas rahmat dan berkatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bisa melaksanakan penyerahan penanaman 2000 tanaman mangrove dalam rangka peringati hari kelautan kreatif Papua. Baik, hari ini Pertamina Persero diwakili oleh Fuel Terminal Sanggaran melaksanakan penanaman 2000 mangrove bersama TNI AD dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD tahun 2022. Adapun kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga memperbaiki ekosistem laut yang berada di kawasan Banyuwangi. Dan harapan kami dari Pertamina agar kawasan ini dapat terpelihara menjadi tambahan mata pencarian bagi masyarakat sekitar sebagai tempat atau destinasi wisata dan juga untuk boleh menjadi perbaikan ekosistem laut yang ada di sekitar daerah Bagus. Itu yang kami boleh sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi warga sekitar, khususnya di daerah Badung di Denpasar. Terima kasih.